Selamat siang. Kali ini saya ikut ngejalan, teman-teman. Dan saya juga ini bawa unit. Tuh. Barangkali ada ikan yang manuver apa ikan yang sakit biasanya suka ke pinggir, teman-teman. Dan saya ini ikut ngejala, ikut Mang Unang, Bang Ucok dan juga bapaknya Bang Ucok. Jadi saya berangkat itu 4 orang, teman-teman. Pokoknya ini spotnya mantap, teman-teman. Pemandangannya indah, terus ini airnya juga sangat deras, teman-teman. Dan di kiri kanan juga ini tuh tebing semua ini. Di sebelah kanan saya tebing, ini di kiri juga ini tebing, teman-teman. Oh iya, teman-teman, di air ini targetnya ikan patin, teman-teman. Tuh. Pokoknya mantap. Oh iya, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tuh, subscribe dulu, pokoknya mantap ya. Supaya saya lebih rajin lagi bikin videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, dilanjut. Mantap. Mantap. Sekali tebar langsung 3 ekor ini, Mang Dang. Yeah.
kayaknya Mang Dang mau turun. Baru teman-teman Mang Dang tuh. Nyelam Mang Dang. Ya jangan diturut teman-teman, soalnya ini arusnya deras. Tuh. Kalau hanyut ini lumayan nih. Oh, ikannya udah kelihatan. Wah, kayaknya masih nyangkut jalannya teman-teman. Oh. Tarik pinggir ikannya teman-teman. Oh, itu yang satunya lagi itu di belakang. Kayaknya yang gedenya tuh yang belakang teman-teman, yang depannya sekitar 5 kilo 6 kiloan kayaknya yang dua itu, yang gedenya yang di belakang. Tarik juga alhamdulillah teman-teman. Mantap. Nah, yang ini kayaknya yang gedenya nih. Mantap, ikan patin semua teman-teman. Ikannya nyampe rusak ini tuh, luka-luka teman-teman, karena kan ikan nyangkut di jala tuh, terus airnya gede. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini poin jala ikan dapatnya alhamdulillah 3 ekor tuh yang mangdang. Nanti dilanjut lagi lah kita buat jala ikan karena emang di atas tuh lagi sepi teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut ikuti terus petualangan saya dan jangan lupa itu subscribe. Subscribe ya.
Mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.